Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho di channel Gadget Oke, nggak kerasa ya kalau sebentar lagi udah mau lebaran. Dan di video kali ini gue akan merekomendasikan 4 produk yang harus kalian bawa buat mudik atau bisa juga buat kalian yang mau liburan. Yang pertama ini adalah kepala charger. Tahu kan zaman sekarang itu Para brand udah mulai nyilangin yang namanya kepala charger. Alasannya karena untuk menekan proses penambangan alam atau bisa disebut juga biar lebih ramah lingkungan. Tapi dengan diterapkannya metode ini justru yang terlintas di pikiran gua itu brand jadi lebih untung. Oleh karena itu di sini gue akan merekomendasikan kepala charger 4.1 dari Baseus. Namanya itu Baseus Gantu Pro 100 Watt. Artinya charger ini bisa ngecas sampai 100 Watt. Terus charger ini juga punya 4 port, 2 port Type C dan 2 port Type A yang pastinya cocok banget buat kalian yang punya device lebih dari satu. Jadinya gue tuh sekarang udah nggak pernah bawa charger yang banyak banget. Kalau lagi bepergian cukup satu ini aja. Bisa buat ngecas MacBook, bisa buat iPad bisa buat Nintendo Switch juga dan bisa buat ngecas aksesoris gadget kayak TWS, power bank dan lain-lain. Selain itu juga charger ini bisa bikin gua jadi lebih hemat tempat karena daripada gua bawa charger sambrek ambrek mending bawa ini aja. Buat kapasitas 100 watt, ukurannya ini bener-bener kompak -bener banget. Berat dari kabel charger Baseus ini juga masih cukup ringan, cuma di 205 gram doang. Dan yang paling gue suka dari charger ini adalah dia udah support sama yang namanya fast charging. Bahkan di Samsung S22 gua dia bisa support sama yang namanya super fast charging gak cuma di Samsung doang nih untuk brand lain juga pastinya udah support yang namanya fast charging bahkan bisa lebih kalau untuk outputnya di sini gue lihat kalau charger ini bisa ngecas sampai 100 watt itu untuk port yang Type C. Kalau yang Type A itu maksimal dayanya mentok di 60 watt. FYI kalau charger ini maksimal itu outputnya di 100 w Jadi kalau kalian pakai semua portnya dayanya itu bakal dibagi-bagi. Untuk charger ini juga punya fitur cooling teknologi dari Baseus dan emang setelah gua coba charger ini ke handphone gua, suhunya itu masih tetap stabil dan nggak overheat. Kelebihan dari charger Baseus ini juga pastinya udah dilengkapi dengan beberapa keamanan biar gadget kita itu nggak gampang rusak. Kalau untuk harganya charger 4.1 ini dibanderol cuma 652 ribuan aja. Ini termasuk murah banget loh kalau dibandingin sama merek lain karena rata-rata itu pada jual di harga 1 jutaan ke atas. Kalau untuk produk kedua, ini masih dari brand Baseus. Baseus itu emang kalau bikin produk murah-murah banget ya. Dan barangnya juga berkualitas. Jadi produk yang kedua ini adalah sebuah kabel charger. Namanya itu gue nggak begitu paham ya. Tapi kalau gue mau searching itu namanya Baseus 100 w Max Type C. Untuk tipenya sendiri ini Type C to Type C ya. Alasan gue beli ini adalah biar gue bisa ngecas MacBook gue pakai kabel ini. Soalnya kapasitas maksimal output dari kabel ini itu bisa sampai 100 watt ini kencang banget loh pak asli karena pengecasan dari Type-C to Type-C itu emang bisa lebih cepet ya daripada Type-A to Type-C. Gak cuma di Macbook doang nih, bisa juga buat ngecas laptop, iPad, Nintendo Switch, atau apapun itu yang penting ada port Type-C-nya. Jadi gue nggak perlu repot harus bawa charger dari Macbook ataupun Nintendo Switch gue. Yang ukurannya nggak kecil. Terus yang paling bikin beda kabel ini dari kabel charger kebanyakan adalah dia ada LED digital display-nya. Wah ini benar-benar ngebantu gua banget. Karena gua tuh orangnya penasaran ya. Jadi kalau ada LED display-nya ini, gua jadi tahu nih berapa biasanya output yang dipakai kalau buat ngecas sebuah gadget atau device. Gua baru tahu kalau buat ngecas sebuah MacBook itu bisa sampai maksimal 98 watt. Dan baterainya kalau udah penuh, biasanya si kabelnya ini cuman ngeluarin output 1watt aja fitur LED display nya ini juga bisa bikin gua tahu kalau kepala charger yang lagi gua pakai itu ngeluarin output yang stabil atau enggak terus gue juga bisa tahu charger yang gua pakai itu udah rusak atau belum dengan digital display nya kalau buat harganya dibanderol di harga 114 ribuan aja gimana berminat Udah gua taruh linknya di deskripsi di bawah. Tinggal kalian cek aja. Kalau buat produk yang ketiga, ini adalah sebuah TWS. Jadi, gua tuh sering banget ya sama yang namanya bosen. Gua tuh kalau bosen atau lagi pengen sendirian, biasanya gua putar musik biar rasa lebih rileks. Nah, biar nggak ganggu orang sekitar juga, biasanya yang gua pakai ya TWS. Oke, jadi produk yang ketiga ini adalah Oraimo Rift. Tipe produknya itu OEB E02. D. Buat kalian yang suka banget sama suara bass, TWS ini bassnya bener-bener nendang banget. Karakter suara dari TWS ini bener-bener ngebus banget buat suara bassnya. Ibarat tangga nih ya, suara vokalnya itu ada di tingkat 1, treble-nya ada di 2, dan bassnya ada di 3. Untuk desain yang dipakai sama TWS ini itu tipenya in-ear ya, jadi dia itu ada karet yang bikin suaranya itu bisa lebih maksimal. Kalau gue pribadi lebih suka yang tipe in-ear ini, karena lebih enak di kuping gue. Soalnya kalau yang bukan desain dari in-ear, itu Kerasa banget sakitnya di kuping gua, tapi ini selera sih, ya. Terus TWS ini juga enak banget buat dibawa mudik ataupun buat liburan, karena ini beneran ringan banget, bobot total TWS dan case-nya cuma 31 gram aja, dan buat bobot satu TWS-nya itu cuma 3 gram doang. Jadi kalau buat dipakai ke kuping, beneran kayak lagi nggak pakai TWS. Jadi buat kenyamanan, menurut gua Oray ini tuh enak banget. Sertifikasi IPX4 juga ada di TWS ini, sertifikasi yang sama kayak yang ada di AirPods Pro. Jadi buat kalian yang suka banget sama olahraga sambil denger musik ini ngelindungin banget dari keringat kalian atau cipratan air kalau buat bluetoothnya TWS ini pakai bluetooth versi 5 ya dan jarak terjauhnya itu gua tes bisa sampai 10 meter dan buat pemakaian yang pernah gue coba TWS ini bisa bertahan sampai 4 jam play music non-stop kalau yang paling gue suka dari TWS ini tuh sebenarnya di port chargingnya yang udah pakai type C jadi gue tuh nggak perlu bawa kabel tambahan lagi karena device Samsung S22 yang biasa gue pakai itu udah pakai port Type C di TWS ini juga koneksinya itu gampang banget, tinggal gua tarik aja TWS-nya ini dari case-nya, dan otomatis udah langsung connect ke handphone gua. Tapi dengan catatan, kalau gua udah pernah konekin si TWS-nya ini dari handphone gua sebelumnya, buat indikator LED juga ada di TWS ini, terus di case-nya juga ada indikator LED-nya. Kalau buat fitur touch di TWS ini juga udah tersedia nih. Kalau buat kalian yang suka banget ngegame, gua nggak bisa menyarankan TWS ini ke kalian karena TWS ini tuh kerasa banget delaynya. Cuman kalau buat dengerin musik TWS ini tuh udah oke okay banget, apalagi di suara bassnya, wah nendang banget, dem, dem 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 dem. Untuk harganya TWS Oremo Morif ini sangat affordable banget, harganya cuma di 252 ribuan aja. Seperti biasa linknya udah gua taruh di deskripsi di bawah. Tinggal kalian cek aja. Untuk barang yang keempat ini adalah sebuah power bank. Wah power bank itu emang paling berguna banget ya. Kalau kita lagi pergi jauh, apalagi HP-HP flagship dan mid range itu sekarang udah hampir nggak bisa bertahan selama satu hari karena spesifikasi yang udah makin tinggi dan konsumsi dari aplikasi yang udah makin berat. Alasan gua pakai power bank dari Realme ini karena bentuknya juga tipis banget. Terus kapasitasnya udah cukup gede juga di 10 10000 mAh. Jadi buat ngecas Samsung S22 dan iPhone 11 gua itu bisa sampai dua setengah kali. Untuk kapasitas 10000 mAh ini juga masih dalam batas aman kalau buat dipakai di dalam pesawat. Dan power bank ini juga punya 12 lapisan perlindungan rangkaian, jadi pastinya bakal lebih aman buat device kalian atau device gua. Selain itu portnya juga dikasih dua pilihan, bisa pakai port micro USB atau Type C. Untuk port Type C fungsinya juga bisa double nih, bisa buat output dan input. Terus buat pengisian daya dayanya juga bisa maksimal sampai 18 watt itu cukup kenceng sih buat sebuah power bank dan untuk indikator LED juga udah ada jadi kita bisa pantau juga buat baterai power bank ini masih ada atau enggak terus di sebelah kirinya itu ada tombol on off walaupun power bank ini keluaran tahun 2019 tapi masih bisa gua pakai sampai sekarang di tahun 2022 cukup awet sih power bank ini karena bisa gua pakai selama kurang lebih 3 tahun untuk harganya saat ini bandrol di harga Rp237.000 aja. Nah, semua harga yang tadi gue udah sebutin lebih murah dari harga aslinya. Kok bisa dapat lebih murah, Bang? Ya jelas, karena gue belinya di Lazada. Soalnya Lazada lagi ngadain promo Lazada Lebaran Clearance Sale ada promo bonus dadakan sampai 550.000 dan ada flash deals juga jadi kalian cuma bayar 5% aja dan yang paling penting ada gratis ongkir ke seluruh Indonesia gua semikir panjang beli sekarang aja soalnya promonya cuma berlaku dari tanggal 23 April sampai 5 Mei 2022 oke terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir buat kalian yang mau mudik ataupun mau pergi jauh gue doain biar kalian selamat sampai tujuan dan bisa pulang juga dengan selamat oke gitu aja aja gue mohon maaf banget kalau ada kesalahan baik disengaja ataupun nggak disengaja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan sama racun-racun gue berikutnya. Oke okay, gitu aja, gue Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.